Siapa yang tak kenal Prabowo Subianto, politisi senior sekaligus Menteri Pertahanan Republik Indonesia saat ini? Namanya kembali mencuat usai turut meramaikan bursa pemilihan presiden periode 2024 sampai 2029. Kali ini dia berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka, putra dari Presiden Joko Widodo. Namun secara mengejutkan, Prabowo Subianto tiba-tiba mengumumkan pensiun. Ternyata ini faktanya. Sebelum melanjutkan videonya, alangkah baiknya jika Anda menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan dalam Kabinet Indonesia Maju kembali menjadi calon presiden dalam Pilpres 2024. Ini bukan kali pertama bagi Prabowo, karena sebelumnya ia mencalonkan diri pada Pilpres 2014 dan 2019. Dengan pengalaman politiknya yang mencakup 4 kali pencalonan sebagai calon presiden atau wakil presiden, Prabowo seorang tokoh politik dan mantan perwira militer, terus aktif mempengaruhi arah politik dan kebijakan di Indonesia. Sebagai nomor urut 2 dalam Pilpres 2024, Prabowo menyatakan bahwa ia akan pensiun jika kembali kalah dalam pemilihan presiden, dan ia berencana mengisi waktunya dengan aktivitas mendaki gunung. Dalam acara Musyawarah Kerja Nasional atau Mukernas, Majelis Ulama Indonesia 3 2023, Prabowo meminta mandat rakyat untuk mengubah nasib bangsa. Informasi tambahan menyebutkan bahwa Prabowo sebelumnya mencalonkan diri sebagai bakal calon presiden dari Partai Golkar pada konvensi Capres Golkar tahun 2004, tetapi kalah suara dari Wiranto. Dengan semangat yang tidak padam, Prabowo terus mencoba peruntungannya dalam Pilpres 2009, 2014, dan 2019, meskipun hasilnya tidak selalu menguntungkannya. Pada Pilpres 2024, Prabowo kembali mencoba peruntungannya dengan berpasangan dengan Gibran dan didukung oleh Partai Gerindra, PAN, Demokrat, dan Partai Golkar yang bersaing dengan dua calon presiden lainnya, yaitu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Terima kasih atas kunjungan Anda. Terus support channel ini dengan klik tombol like serta tinggalkan kritik dan saran Anda melalui kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.